adik-adik, sekarang kita akan menyelesaikan soal induksi matematika. Diketahui pernyataan ini itu sama dengan ini. Maka bagaimana pembuktiannya dengan induksi matematika? Caranya, pertama kita akan lakukan pembuktian bila n sama dengan 1. Kita coba di sini, 2n kuadrat sama dengan 2n, n plus 1, 2n plus 1, bagi 3. Nah, ini kita masukkan satunya. 2 kali 1, tambah 1, kali 2 kali 1, dibagi 3. Nah, ini menjadi 4. 2 kali 2 dikali 3, 3, ini kita coret sehingga ini 4 dan ini 4. Nah, ini terbukti benar. Sekarang kita lakukan cara langkah kedua. Kita akan asumsikan bahwa n sama dengan k benar. Maka kita tuliskan dulu. Kita tuliskan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2n kuadrat sama dengan 2n, n plus 1, 2n plus 1 bagi 3. Ini akan menjadi 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat, akan menjadi seperti ini. Dengan n kita pindah, kita ganti menjadi k. Nah, langkah selanjutnya kita akan buktikan bila n sama dengan k plus 1. K plus 1. Nah, sekarang kita coba tuliskan. Bila kita mau tuliskan k plus 1, maka ini akan menjadi 2k kuadrat dulu, lalu menjadi 2k plus 1 kuadrat sama dengan 2k plus 1, k plus 1 plus 1, 2k plus 1 plus 1, seperti ini, dibagi 3. Nah, karena n sama dengan k dianggap benar, maka kita bisa tuliskan menjadi 2 kuadrat, menjadi 2k, k plus 1, 2k plus 1, dibagi 3. Ini untuk menggantikan ini sampai sini. Lalu kita tuliskan sebelahnya ditambah 2k plus 2 kuadrat sama dengan 2k plus 1, k plus 2, 2k plus 3 bagi 3. Nah, sekarang yang perlu kita selesaikan pertama dulu adalah kita coba selesaikan si ruas kiri dulu agar lebih mudah. Kita ruas kiri kita selesaikan dulu. Kita taruh ke atas. Kita tulis ulang di bawah. 2k k
plus 1, 2K plus 1, dibagi 3. Nah, ini kita juga bikin jadi bagi 3, sehingga ini dikalikan 3, 2K plus 2 kuadrat. Nah, ini akan menjadi kita gabungkan dan kita jabarkan bagian atas, bagian pembilangnya. Kita jabarkan semua sehingga menjadi 4K pangkat 3 ditambah 2K kuadrat ditambah 4K kuadrat ditambah 2K ditambah 12K kuadrat ditambah 12K ditambah 12K ditambah 12. Nah, ini bisa kita tulis menjadi, kita jumlahkan menjadi 4K pangkat 3 ditambah 18K kuadrat ditambah 26K ditambah 12 dibagi 3. Nah, setelah kita jabarkan tadi yang sisi sebelah kiri ini, sekarang kita jabarkan si ruas sebelah kanan agar sama dengan ini. Oke. Oke, kita coba jabarkan. 2K plus 1 K plus 2 2K plus 3 per 3 kita bisa tuliskan menjadi 4K pangkat 3 ditambah 18K kuadrat ditambah 26K ditambah 12 per 3. Jadi ini adalah penyederhanaan atau menjabarkan bagian ini menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita satukan. Kita satukan persamaan tadi sehingga menjadi 4K pangkat 3 ditambah 18K kuadrat tambah 26K ditambah 12 dibagi 3 sama dengan 4K pangkat 3 ditambah 18K kuadrat ditambah 26K ditambah 12 dibagi 3. Nah, ini hasilnya sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Seperti itu adik-adik, semoga membantu ya.